Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Maulana. Dalam Quran Indonesia Project, saya membacakan surat Al-Balad, surat nomor 90 dalam Al-Quran. Quran Indonesia Project punya visi untuk lebih mengenalkan Islam dengan cara membuatkan sebuah website yang bisa dinikmati, bisa dipelajari oleh siapa saja, kapan saja, tanpa ada batasan waktu, kemudian tempat. Setelah saya juga akhirnya coba explore melalui website ya, ternyata menyenangkan sekali. Tampilannya juga simple, sangat atraktif. Saya lewat jalan sekitar Gatot Subroto. Saya lihat billboard vertikal besar banget, di mana itu memang mention tentang project ini, Quran Indonesia Project. Wah, ini kayaknya nggak main-main nih. Kok bisa? Artinya beriklan di tempat yang sangat strategis. Siapa sih nih gitu di balik project ini? Ternyata ini adalah ide dari anak-anak muda yang bagaimana ingin lebih mengenalkan Al-Quran itu kepada generasi muda, makanya dilibatkan juga banyak tokoh-tokoh muda. Sangat nyaman untuk berada dalam studio yang di-create, suasananya memang di tempat tinggal, jadi kita ngerasa benar-benar disambut, benar-benar jadi kayak punya ya jadi keluarga baru di sini. Saya yakin tapi banyaklah tapi sih teman-teman selain saya yang pengen juga nih ikut berpartisipasi di sini. Harapan saya sih tetap sampai ke depan gratis. Sebisa mungkin Quran Indonesia Project ini mudah untuk bisa diakses melalui platform manapun. Saya rasa sudah menjadi kewajiban buat kita untuk mengenalkan dunia Islam ini kepada semua orang tanpa kecuali. Ya mudah-mudahan tidak banyak kesalahan dan juga bisa sedikit banyak menjadi manfaat dan memberikan inspirasi buat siapapun nanti yang mendengarnya. Yang gak kalah seru juga, teman-teman bisa ikutan yang namanya Quran Indonesia Project My Contribution dengan melengkapi bacaan atau ayat dalam website quranindonesiaproject.com. Ada satu pihak yang menawarkan Quran ID Project untuk masang billboard di Gatot Subroto. Itu kayak, wow, maksudnya kita gak nyangka orang...